Oke, luar biasa ini ya. Selamat malam. Ketemu lagi dengan siapa? Eko. Eko. Oke, gue perhatikan dulu. Oh, menyala sudah. Oke. Nanti kita hipnoterapi pakai ini nih. Oh iya. Mungkin rekan-rekan ada yang sebagian takut dengan jarum, tapi kita lihat Eko berani atau tidak. Oke. Oke. Sekarang tutup mata kok. Tarik napas dalam-dalam. Hembuskan. Oke, luar biasa. Tarik lagi napas dalam-dalam. Hembuskan. Oke, luar biasa. Tarik lagi napas. Hembuskan, tetap tutup matanya, Eko. Bayangkan roti yang di depan kita ini. Ya, roti yang di depan kita ini kamu lihat tetap seperti roti ya. Tapi rasanya berubah menjadi rasa yang roti ini berisi roti coklat. Ya, roti coklat dia berubah menjadi rasanya asin sekali ya. Oke, sekarang 1, 2, 3 buka matanya. Oke, siapa namanya kok? Eko. Eko siapa? Eko Prasetya. Kamu orang Jawa atau orang sini kok? Orang Gorontalo dok. Orang Gorontalo? Iya, asli mama Gorontalo, papa asli Palu. Ada Eko orang Gorontalo. Kita pikir Eko itu semua orang Jawa. Eko, kita pertama makan saja dulu. Oke, dok. Ini isinya apa, Eko? Ya ini ya. Ini rekan-rekan lihat. Isinya apa ya, Eko? Coklat, dok. Coklat ya. Iya. Oke, kita makan. Coklat enggak? Kok pakai garam ya, kok? Beda rasanya, dok. Apa? Beda rasanya garam. Garam rasanya ya. Oh iya, rasa garam. Minum saja kok. Nah, minuman ini namanya teh pucuk. Teh pucuk, tapi rasanya kopi kok. Kamu udah percaya? Rasanya kopi. Benar toh? Kopi toh? Panas sekali dong. Panas. Kopi. Kopi rasanya panas luar biasa. Padahal tadi sugestinya cuma kopi, tapi kopi rasa panas. Kok sini tanganmu. Nah, ya. Oke, nah ada yang kerja nih, Dada. Oke. Ini kan namamu Eko gini toh? Iya, Eko. Kalau saya beginikan berarti hilang toh? Kalau saya beginikan dia muncul. Muncul. Kalau begini hilang. Berarti namamu siapa, Dan? Hilang. Oke, hilang toh? Hilang. Oke. Namamu supaya ganti saja ya. Sekarang D E W I. Dewi. Dewi toh? Iya, Dewi. Oke, namamu sekarang itu sekarang. Siapa nama? Dewi. Dewi. Ya. Oke. Kok Dewi, sorry. Dewi toh? Iya. Oke, Dewi. Nanti paling bagus kamu sambil tutup mata loh, Wi. Tutup mata saja. Ya, oke. Nanti kalau dokter sentuh begini satu kali, kamu akan menangis membayangkan tentang rasa sedih sekali. Jadi peristiwa sedih dalam hidupmu akan teringat kembali ketika dokter menyentuh kamu ini satu kali. Tapi ketika dokter menyentuh kamu 3 kali, kamu akan merasa sangat bahagia. Oke, ngerti? Kalau 1 kali berarti sedih, kamu akan menangis. Kalau 3 kali berarti kamu bahagia. Buka mata. Ayo makan lagi kok. Rasanya sudah jadi coklat. Kamu pernah sedih ditinggal seseorang gitu? Pernah enggak peristiwamu sedih banget? Halo. Kapan itu? Lama lo. Waktu SD, waktu kecil. Dari SMP saya pacar. Sedih banget ya, kok? Aduh, sedih. Sampai kayak mau menangis kamu, kok? Menangis sekali kok. Ingat peristiwa itu. Ingat. Aduh, sedih kali. Oke. Si peristiwanya seperti apa kok? Kemarin tuh beli cincin tuh, cincin bekas habis dia tuh. Dan dia bilang dia di rumah kata pelan cowok lain, dok. Oh.
Sedihnya itu gara-gara kamu diselingkuhi ya, luar biasa sedih banget. Itu peristiwa yang paling sedih ya. Iya dong. Iya. Oke, sekarang gimana? Sudah bahagia toh? Sudah bisa lupakan toh? Iya. Bahagianya seperti apa sekarang? Bahagianya enak-enaknya sendiri. Pada pacaran. Iya. Oke. Punya lagu favorit enggak kok? Punya dong. Punya? Iya. Apa lagunya? Mungkin Kak Understinky. Oke. Sekarang sambil tutup mata, ingat aja lagu itu ya. Nanti kalau dokter tuh ketok piring ini begini, kamu akan menyanyikan lagu favoritmu itu. Oke? Jadi kalau dokter ketok 3 kali, berarti kamu akan menyanyikan lagu itu dan kamu membayangkan musik seperti lagu itu persis. Buka matanya. Apa tadi lagu favoritmu? Stinky dong. Oh, luar biasa. Ayo nyanyi, luar biasa. Tetes air mata basahi pipiku di saat kita kan berpisah. Enak sekali. Musiknya volumenya digesir, musiknya lebih nyanyi, musikmu lebih besar lagi. Ayo, suaramu lebih besar lagi. Begitu beratnya engkau lepas diriku. Wah, luar biasa. Lagu yang lain lagi, Stinky yang lain. Oke, luar biasa. Bisa dok. Oke, ya sudah. Okay. Nah sekarang, oke deh, kita makan ini. Kayaknya tadi dikasih sambal sama itu. Ayo makan lagi. Ini rasanya dikasih sambal. Benar toh? Pedas sekali toh? Oke. Nah, sekarang kita yang terakhir ini. Mungkin kadang-kadang kita mau lihat itu. Apakah hipnotis itu bisa membuat orang mati rasa sehingga bisa orang disakiti tapi dia tidak sakit. Coba ini ya. Ini tangan ini, permukaan ini. Oke. Sekarang tutup mata, sekarang bayangkan tangan ini di telapak tangan, di punggung tangan ini. Sekarang kita buat mati rasa, bayangkan mati rasa tidak rasa apa-apa, dingin seperti es. Oke, sekarang bayangkan ini rasanya seperti es. Jadi ditekan, dicubit, ditusuk apapun rasanya dingin seperti es. 1, 2, 3. Oke, sekarang saya cubit ini. Wah, dingin sekali dong. Hah? Dingin. Dingin, oke. Ini kamu tahu apa? Suntik dok. Oke. Ini rekan-rekan ini apa? Oke, ini jarum ya. Ini jarum. Ini oke. Ini jarum. Oke ya, jarum. Sekarang kita coba lagi. Ini dingin? Dingin dok. Dingin. Oke. Sekarang ini coba lihat ya. Nah, ini jarum tapi ini dingin? Dingin loh. Bayangkan ini dingin. Oke, sekarang kita cabut lagi. Tetap dingin? Rasanya dingin? Boleh dingin sekali. Oke, sekarang dinginnya hilang menjadi normal. Hilang jadi normal. Normal toh? Ya, dok. Nah, ternyata dia walaupun ditusuk dengan jarum rasanya tetap dingin. Ya, dingin karena kita anggap dingin itu dia tidak akan merasa sakit. Jadi paslah. Sekarang si ini rasanya kembali. Ini jadi roti bakar coklat. Ini jadi teh pucuk. Jadi kita rasakan sama-sama. Oke. Nah, kejar dulu. Nanti kita kasih bantuan.